Apa lu? Ya, halo Dania. Papa, barusan Vano telepon sama Mama, Pa. Katanya dia disandra, Pa, di bank sama Nagita. Apa? Nagita sama Vano disandra di bank? Iya, Pa. Dia lagi ke bank terus dirampok. Astagfirullahaladzim. Saya kesana sekarang. Ya udah, ketemuan di sana ya, Pa, ya. Gimana, Suri? Ada kabar baik? Lena Taufik bilang, Tasya masih belum sadarkan diri, Su. Kayaknya kita gak ada harapan lagi. Padahal sebentar lagi pembacaan putusan. Kita cuma bisa berharap ada keajaiban, Su. Karena Aditya bisa aja divonis bersalah. Dan dihukum selama bertahun-tahun. Adi! Kenapa kamu harus mengalami nasib seperti ini? Padahal anak saya anak yang baik, Pak. Bu, Ibu sekarang yang tenang, ya. Ini kan kita sekarang berdoa supaya ada jalan terbaik buat Adi. Sabar ya, Bu. Ya Allah. Hamba mohon. Bebaskan Adit dari segala tuduhan ini, ya Allah. Anak yang baik tidak akan mungkin dia berbuat jahat itu kepada orang lain, ya Allah. Hey. Pak tua, macam-macam lu ya. Dari bukti-bukti yang telah diserahkan kepada kami, maka dengan ini pengadilan memutuskan bahwa saudara Aditya Pramono dinyatakan mohon izin ya mulia. Aditya tidak bersalah. Dan kami punya buktinya. Betul, Yang Mulia.
Pemirsa, saat ini telah terjadi perampokan di Bank DBA Jalan Wijaya. Saat ini polisi sudah berjaga di lokasi dan sedang berusaha melumpuhkan para perampok. Pak, kalau kayak gini caranya, Pak. Permisi, Pak Bu, apakah ada keluarga Bapak? Iya, anak kami berdua. Ada Vanu dan anak kita dari sana, Pak perampoknya. Dan bisa menyelamatkan para Sandra. Itu kenapa? Kok ada Tante Dania sama Om Martin? Vano sama Nagita disandra di bank. Mereka baik-baik aja kan, Vin? Gue gak tahu, Git. Gue juga baru nonton. Telepon Vano. Nomornya gak aktif lagi. Coba telepon Nagita. Iya, gue coba telepon Nagita. Nggak aktif juga, Vin. Bawa kemari buktinya. Malam itu, saat saya pulang kerja, melewati gang yang sepi sekali, ada 3 laki-laki yang mencoba untuk melecehkan saya. Saya berteriak minta tolong, tapi mereka terus menyudutkan saya hingga ke tembok. Lalu Aditya datang dan menyuruh 3 pelaku itu untuk melepaskan saya. Salah satu dari pelaku itu panik dan mendorong saya hingga saya terjatuh dan kepala saya terbentur. Saya melihat Aditya melawan 3 pelaku itu. Saya sempat melihat pisau Aditya jatuh di dekat saya. Lalu Faisal mengambil pisau kecil Aditya dan mencoba untuk menusuknya. Tapi pisau itu malah mengenai temannya sendiri. Setelah itu dia kabur. Aditya menghampiri saya dan bertanya apakah saya baik-baik saja. Lalu semuanya tiba-tiba gelap. Hingga akhirnya saya terbangun pada hari ini di sini. Aditya tidak bersalah. Justru dia yang menyelamatkan saya dari Faisal dan kedua temannya. Alhamdulillah, ya Allah. Aditya tidak bersalah. Pak Hakim, bebaskan Aditya. Dia tidak bersalah. Hukum Faisal seberat-beratnya. Iya, Pak. Hukum Faisal, Pak. Dasar pembohong kamu, Faisal. Dan membunuh anak saya. Sekali lagi saya minta, harap semua tenang. Udah tua ngeja lu ya? Ngapain? Lu mau ngapain? Mau ngapain lu? Lu diam di situ. Pak, sepertinya
Bapak itu kena serangan jantung. Saya harus tolongin dia, Pak. Saya dokter, izinin saya ya. Oke, oke. Yaudah, yaudah. Yaudah, lu bantuin dia. Tapi jangan macam-macam. Buat yang lain! Kalau bergerak, awas lo ya. Gua dor beneran lo ya. Terima kasih banyak, Kapten Danu, Kapten Bintang, Danan Glenn, Letnan Taufik. Saya sangat-sangat berutang budi kepada kalian semua. Berkat kalian, saya bisa bebas dari tuduhan ini. Dan saya tidak tahu bagaimana saya harus membalas semua kebaikan Kapten dan Letnan semua. Terima kasih. Terima kasih Kapten Danu, Kapten Bintang, Letnan Glenn dan juga Letnan Taufik. Saya dan Adit merasa sangat bersyukur bisa mengenal bapak-bapak semua. Jika bukan karena bantuan bapak, saya dan Adit mungkin tidak bisa berkumpul seperti sekarang ini. Sekali lagi terima kasih. Semoga Allah membalas semua kebaikan bapak-bapak. Amin. Amin. Sama-sama. Alhamdulillah, Adit. Sekarang tidak akan ada lagi yang akan menuduh kamu pembunuh. Alhamdulillah, Bu. Allah sudah menjawab doa Ibu. Doa Adit. Alhamdulillah, Bu. Kapten Bintang. Ya, Kapten Bintang. Gue telepon Kapten Bintang dulu. Halo, Dokter Ringit. Halo, Kapten. Kapten Bintang, tolong Cap, sekarang Nagita lagi ada di bank dan dia disandra. Nagita disandra di bank? Hubungin HP dia berkali-kali dan gak diangkat. Saya cuma takut dia kenapa-napa, Cap. Oke, Dokter Ringit sekarang tenang dulu. Supaya dokter bisa jelasin pelan-pelan apa yang terjadi sebenarnya. Jadi tadi saya lagi ngeliat TV, terus tiba-tiba di berita itu lagi ada perampokan di bank dan tiba-tiba ada Om Martin sama Tante Dania. Terus mereka nyebutin nama Vano dan Nagita, Cap. Saya benar-benar langsung panik dan saya nggak tahu harus gimana, makanya saya telepon Kapten karena mereka berdua nggak bisa dihubungin, Cap. Di mana lokasi banknya? Bank DBA di Jalan Wijaya, Cap. Baik, saya akan segera ke sana. Tolong ya, Cap. Makasih. Ada apa sih? Ada perampokan di Bank DBA, Jalan Wijaya. Nagita sama adik tirinya jadi sandra di sana. Cap, Dokter Nagita di sandra? Iya, yeah. Saya akan ke sana sekarang. Oke, kita juga ikut. Ayo. Siap. Siap. Ayo. Mari. Hati-hati, Cap. Ya. Pak. Aduh, sakit. Sakit ya? Gak ada, sakit ya, Pak? Iya, sakit. Atur napas ya, Pak. Pelan-pelan, tarik napas pelan-pelan. Ya, pelan-pelan ya, Pak. Pelan-pelan. Bapak harus bertahan ya. Harus tenang dulu. Nah, sebentar saya periksa ya, Pak. Pak, pokoknya Bapak harus atur pernapasannya ya. Jangan sampai panik. Saat ini saya masih berada di depan Bank DBA. Kami belum mengetahui bagaimana keadaan di dalam. Namun menurut keterangan dari kepolisian, terdapat 3 orang perampok dengan sekitar 12 orang sandra. Pak,
tempat ini sudah dikepung. Tolongin dia. Tolongin dia. Guru. Aduh, aduh. Sebentar ya, saya periksa ya. Sakit. Aduh. Papa, papa gimana anak-anak kita? Pano, Nagita, papa. Tenang, tenang kamu sayang. Ya. Anak-anak pasti selamat. Tapi gimana? Kalau mereka diapa-apain gimana? Kamu harus tenang, makanya kamu harus sabar. Ya, biarin mereka kerja. Siap, laksanakan tugas. Di dalam ada 3 orang perampok dan juga 12 orang sandera. Pastikan sandera dalam keadaan aman. Tangkap perampoknya, jangan sampai lolos. Siap, Dan. Pak, tolongin anak saya dong, Pak. Cepetan, Pak. Tolong Ibu tenang dulu, Bu. Kami akan segera tangani, Bu. Ya ampun, pendarahannya parah banget. Pak, dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Kalau pendarahannya seperti ini terus, berbahaya buat nyawanya, Pak. Dan Bapak itu juga kena serangan jantung. Kalau mereka berdua tidak segera ditindak, mereka akan kehilangan nyawanya di sini. Dimo! Yang nentuin di sini gua, bukan lu. Tapi saya tidak bisa berbuat banyak, Pak, di sini. Mereka butuh tindakan sesegera mungkin. Saya tidak bisa menyelamatkan mereka di sini. Mereka bisa mati di sini. Sekali gua bilang diam, diam. Berisik lu. Ibu tolong tenang, Bu. Ibu tenang dulu, Bu. Ada anggota kami yang menangani. Ya, tapi gimana itu anak saya, Pak? Percayakan pada kami.